Assalamualaikum. Salam. Ayah, temani adek main. Capek nak, ayah istirahat dulu ya, mau tidur. Ya sudah. Ibu, aku lapar, mau makan. Ambil sendiri nak ya, ibu sibuk. Ya udah, aku ambil sendiri aja. Ayah, ajari aku belajar. Bisa nggak ganggu ayah? Belajar sendiri coba. Ya udah. Tak kuasa ku ingat masa kecilku, hidup tanpa belayan ayah. Jalan-jalan yuk. Ibu besok mau arisan nak. Sana datangin ayah aja ya. Suruh temani jalan-jalan ya. Ayah besok jalan-jalan ya. Mau ya ya. Ayah gak bisa nak. Ayah ada urusan. Lain kali aja ya. Besok siapa-siapa aja yang datang? Oh iya 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 iya. Ibu kenapa sih gak pernah peduliin adek? Ibu sibuk terus. Kapan sih ada waktu buat adek? Adek bisa diam dah sih? Ibu tuh lagi telepon sama teman arisan ibu, ribut aja. Oh iya iya. Ya. Ibu kenapa sih ribut betul? Itu loh anakmu, lempar mainan ke lantai. Begitu kah didikan ayah? Kenapa sih ayah yang harus disalahin? Sudah. Ayah enggak mau ribut sudah.
Kenapa sih ayah yang harus disalahin? Bila waktu dapat kuputar kembali, ku ingin seperti dulu, ayah ibu selalu ada di sisi. Ibu mau kemana? Adek ikut ya. Adek di rumah aja, ibu mau pergi arisan. Adek masih kecil, gak boleh ikut, di rumah aja ya. Ibu pergi dulu ya. Iya. Ayah juga mau jalan, Kak. Iya, Nak. Ayah ada urusan di luar. Jadi adek di rumah sendiri. Adek takut. Adek dengar ya. Ayah gak mau adek nakal. Dengerin ayah.